Coba menolong seorang wanita dan siswa sekolah, seorang kapolsek di Minahasa, Sulawesi Utara malah dianiaya dua siswa sekolah menengah di Terminal Bus Tondano Senin lalu. Perbuatan mereka terekam dan videonya sempat viral di media sosial. Sebuah video viral memperlihatkan seorang polisi dipermainkan bahkan dianiaya oleh siswa sekolah di Terminal Tondano Minahasa. Peristiwa itu terjadi pada Senin 1 November 2021. Pada sore itu, dua pelajar SMK diduga menganiaya seorang perempuan dan seorang murid sekolah di dalam mikrolet yang sedang parkir. Warga yang melihat kejadian tersebut meminta tolong kepada Kapolsek Tolimambot Ibtu JR Sinaga yang sedang berada di terminal untuk melerai keributan tersebut. Tetapi kedua pelajar SMK tersebut malah memaki dan memukul sang Kapolsek. Ibtu Sinaga pun meminta bantuan Polsek Tondano yang berlokasi dekat terminal. Pulang-pulang. Namun atas perkataan mungkin perkataan itu dia tidak mau terima atau bagaimana, datanglah temannya satu dihalang-halangi ya sudah jalan. Tapi karena mungkin teman ini tidak sadar, mungkin teman datang dari sebelah kanan, dia langsung menendang saya dari sebelah kanan kena lagi kepala saya sini. Kapolres Minahasa KBP Tommy Soisa mengatakan kasus penganiayaan Kapolsek Tolimambot sudah diselesaikan secara damai. Kapolsek sendiri tadi malam dari keluarga pelaku, orang tua pelaku sudah bawa mendampingi dari kedua pelajar tersebut meminta maaf kepada institusi Polri dan ke Kapolsek Tolimambot. Secara pribadi tadi malam sudah dilaksanakan seperti itu. Kedua siswa mendapat sanksi tidak diperbolehkan masuk sekolah selama seminggu. Ini ada bagian kesiswaan. Dengan wali kelas sudah menindaklanjuti untuk kejadian itu, dan tentu kami dari pihak sekolah akan orang tua bersama-sama akan mengambil tindakan memberikan skors kepada anak tersebut. Perempuan dan siswa sekolah yang dianiaya oleh kedua siswa SMK telah melapor ke Polsek Tondano dan kasusnya saat ini dalam penyelidikan polisi. Rekra Rumangkai, Minahasa, Sulawesi Utara.